apa? Lamb shank satu dengan telur saffron lembung ah. Hari ni kita akan try dua menu tu lah. Kita nak tengok jauh mana dia punya viral, kata orang tu sedap tu. Kita pun nak tengok dengan harga dia tu, takatlah berpatutan lah. Kita pun tak wani lagi. Kita kena tengok lah macam mana. Okay, kita dah sampai dekat tempat Sheikh Amar punya pot. Hari ni kita nak main collect lah kat sini. Apa yang kita order? Lamb shank dengan telur saffron lembung. RM50,000 saffron. Chef bagi kat saya satu botol yang macam ni, saya beli dengan dia RM800 dan saffron. Saffron. Saat ni lah, kalau 5 kilo bayang kan. Saya tak muda lagi, nak agak 30 dah. Muda lagi lah. Oh, jangan. Rasa tua ni tak kahwin lagi ni. Macam 18 je. Ha? Macam 18 je. Oh, tak ada ni, saya buang ni. Kalau saya pakai, sama juga. Okey, yang kali saya kena hiji. Okey, ya. RM50 betul? Okey, lihatlah. Ya. Baik, terima kasih lah. Okey, kita dah dapat makanan kita yang kita buat tadi agak lama lah. Untuk set Edo ni, kita dapat dua nasi bersama telur saffron yang dilambung tadi tu. Lepas tu dengan lamb shank. Dan lamb shank ni memang sangat ditunggu-tunggukan lah. Dia punya lembut dia, sekali cubit terus lucut, orang kata. Dia punya telur saffron pula. Sedap. Asal kambing dia ni memang betul-betul lembut lah. Dia cubit tak payah guna effort yang banyak lah. Memang sekali cubit terus boleh angkat bola mulut macam ni lah. Ikutkan kepuasan hati. Memang sedap Chef Amar punya resepi dia ni. Tukang masak pun sanggup main buka dekat sini. Kalau dari segi harga dengan portion, kira berbaloi lah. Kalau nak main beli kat dia, memang tak boleh walk in lah. Kira tadi kesian lah dekat abang tu. Dia nak main beli kat anak dia, tapi kena minta maaf lah, sorry lah. Memang dah abang dah, nak beli memang kena WhatsApp. Dia buat cukup-cukup saja. Apa-apa pun WhatsApp dia, ambil-ambil terus lah kira. Bayang pun back in saja. Kau buat siapa? Tak Allah maksud dia alasan dia. Aku tahu.